kudung kumurate wong tuaku sok wadem tekan ke murate wong tuaku anak. Aku njaluk slamet jamu bang musikku serinane semene selamat. Si dibren adu arep iki gak nyenggol. Jenengan dibedil. Lah iya ta. Aku percaya kowe. Aku tekan wong mong iki jimate bae jeneng. Jimatku ya kuwi. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Dengan kelahiran tahun pinten, Mbak? Aku kelahiran tahun 19 akhir ngancik 20. 19 akhir ya? Iya. Asmane bapak kali Bu Enjenengan tau gak mana? Lek bapak asmane Marjo. Lek ibuku asmane Mbok Kinah. Karo sing sepuh kuwi Mbah Sainah kuwi. Mereka bapaknya garwane loro. Jenengan kemutane pas zaman apa, Mbak? Zaman penjajah Londo. Nggih, niku ceritane pripun, Mbak? Zaman penjajah Londo, niku ceritane. Tahun 32 sing nguasani Ngadirejo Tuan Hirman. Terus tahun 32 Tuan Hirman nguasani pabrik Ngadirejo, seandainya sing dipercaya mulai galuan sampai tekane cangkring. Ya, tekane sumber cangkring karo terus berlumbu kuwi Tuan Debris. Asmane Debris nggih? Debris Londo. Terus sing wasane nek karo Tuan Solomongson. 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 Dadi kuwi Tuan telu kuwi nguasani mulai pabrik Ngadirejo, terus pabrik Buto, Galuan, sumber cangkring sampai tekane Berlumbu. Sing dipercaya kuwi Tuan Solomongson, Tuan Debris, kuwi sing hitungannya terus jenderale Tuan Hirman kuwi nguasani nek Ngadirejo. Lah jaman semono kuwi mulai galuan, jadi mulai pabrik galuan iki kuwi ditanduri nanas kuwi bon 18 karo bon 21 kuwi serat nanas. Terus serat nanas iki berarti mulai serat nanas. Terus gak gantine kuwi terus Tuan Solomongson mulai nggarap tebu, dadi etane pojok kuwi daerah pokoknya daerah ngelo sampai tekane Berlumbu kuwi sing nguasani ana Tuan Solomongson kuwi pabrik tebu kuwi. Terus akhirnya sak wise kuwi pabrik tebu, terus dhisik sing aku rungruh jenenge iki meng mulai nglarangan iki kan dikuasani Londo. Nggih. Anu kuwi sing dinggone saiki dinggone toko anu kuwi lho. Sapa iki? Agus nih, Pak Agus nih. Anu kuwi lho, Agus. Kuwi dhisik pabrik Tom. Tapi aku lali jenenge. Tom niku napa, Mbak? Pabrik Tomi, cara saiki no, sewilo sing dingke pemane sandangan putih, engkau tadi anu malai biru. Winter, terus cak bare kuwi dikuasani Londo, terus akhirnya mulai pabrik tebang, akhirnya terus ngarepan bingung disewane Mbah Mbah Demang. Kowe 20 tahun dikuasani pabrik. Jadi zaman semono kuwi mang wong kuwi mang lah wis lumrah keloro-loro lah. Nemen lek keloro-loro kuwi mung soalé ya zaman penjajah.
soalnya upamane ra manut ngono kuwi ngono ya wis rai iki kaya lemah ngono kuwi ajine di nganu di ajar ngoten heeh omong ora bener rai iki ya delamaan sepatu barang ngene mulai aku sekolah iki ya dik ngono. Jadi aku mulai sekolah tahun 1934 kuwi guru aku lho makamane mantri guru ngono kuwi ora diteluk ndoro mantri ngene wis rai iki dileken juga padahal bangsane dhewe dhisik iki mulai nduk pokoke mulai upas terus mantri guru ya pokoke pegawai lah pegawai camatan ini kabeh sebutin ndoro ya dik nyembah-nyembah ngene kaya ketoprak masih guru kuwi ya ngono. Ada bosone kurang genep no wes rai gegeri dinggih dolanan. Yes. Mlana aku jaman semono kuwi teko aku kuwi aku sekolah aku gak iso lulus mergo Mas lulus Mbak Yu sing barep lulus teko aku bapak bayar serepe sih aku ngancik kelas 5 mek kuwi setengah tahun. Wes ora oleh sekolah. Kadek guru kuwi mengkerenge ngudu bilahi. Jadi yang murid memang kaya dilekan wedhus ya murid ki mang plang-plang ngoten iki. Heeh. Iki yang banyak zaman penjajah. Terus zaman semono akhire rene aku dipilih kepala kelas. Kuwi aku nampane sepeda guru ngono kuwi lho. Nampane tekno sepeda kon ngesuti sepeda sepatu ngene kon ngesuti. Engko ora ngono ya rai dijeki. Ngono kuwi. Wih, terus akhirnya aku bareng ngomongi siri arpe ngajar ngancaku aku ditawa wabuk sampai metu darai aku setahun gak iso sekolah niku guru nih oh, ya, kan? Terus akhirnya dong aku bar mlebu maneh masuk neh jadi aku terus mlana aku iso ngarani tahun 1934 aku mulai masuk aku waras jadi sekolahnya ini ya wong ABC kuwi mangke ora anu kelas 4 kuwi urung teko ABC iki diulah ya nembang ya tata krama ya basa ya ngono kuwi baris-baris kasti dadi cek anu DSR ngono kuwi DSR sekolah rakyat kuwi nah bareng ngono kuwi aku ya gue udah tak terus nih aku anak sekolah kemang yeah. Aku dipilih kepala kan aku nampaknya sebagai guru gue kurang bener terus akhirnya aku bisa belajar dan aku kepala kelas aku bilang ya itu wancang aku tak apa terus saya ini belum mau ngawang aku bilang ya apa mas aku bilang gue ya di guru ini dihantang nih ya tadi balas dendam ya balas dendam. Terus akhirnya aku ngantek ketekanan PS kok kediri, ya aku kopeh disini kan terus saiki kecamatan disini kan nontekan menunggui dari mana ya ndoro asten ya ndoro upas menunggui pedo teko teko siapa sih anu tahun malah nuklas dari ndoro menunggui menunggui dalam ndoro ngono iki ya itu apa anu nunggui cakcuk menunggui. Niku nganu sing marani niku napa? PS. Ya, jumlahe saka kecamatan ngono kuwi ndoro mantri. Ndoro asan, kadang ngono kuwi, ndoro pas. Ya kadang wis kadang ngono kuwi terus aku jawab. Dalam kepareng matur napa mboten. Oh, ring no. Ngono ya nyembah-nyembah ora kok mek omong tok kok gak. Ya seperti nek ketoprak ta wis. Nggih. Eh barang wis ngono kuwi terus akhire yo tak lilani PS kok kabupaten. Wong-wong desa dalam menika sekolahne sekolah amrih pintere napa ngene pisan. Tengkali ini ku sekolahnya sekolah gepuk nopo sekolah tulis menulis kulon aku matur ngono kuwi yeah. Lah sekolah tulis menulis dan pinter ya cung oh, ada ano wis sangko kabupaten
Jane neng boten lho Pak Guru ne nang sekolah gepuk. Lah sekolah gepuk tiyang sepah kula nangge saged gepuki kula kuping ngono. Nggih. Wes ngakhire kuwi. Terus gurune disewonane bareng kadhi senane. Terus ngono dik ngamplenge neh ku. Wong-wong mungkur iki murid sak kelas iki diajar neh te panggawane. Niku jenengan umur pinten, Mbak? Pas ya kira-kira umur 14-an. Wisan. Wes bareng wis bareng ngono terus akhire kuwi bareng wes ano wis tenang sekolah terus tekane karo Mbah Mbah Demang lurah kene sepuh iki kanane kan Mbah Demang guru diseneni. Ya aja ngono tekara ndelok-ndelok tau ngajar murid ki meng. Lah lha pancen murid e tolong jupuk mbok ajar sak karepmu. Nek ora tolong jupuk musuhmu aku ngono Mbah Demang. Terus akhire sirap terus ngancik tahun 35 kuwi bareng tahun 35 kuwi mulai kapal Jepang iki belajar Indonesia. Ning kapale ora trimo mek 10. Paling titik 40 kapal. 40 kapal. Heeh. Kuwi belajar ndelok. Pengjabat pejabat-pejabatne rene anak Jepang karo Jepange wedi. Eh kuwi amane, mulai amane sing sekolah. Dadi ora sekolah gepuk tak terusik nega kuwi mulai aman. Iku tahun 35. Berarti jenengan pas niku nggih. Eh tetep sekolah tapi pun di nganu Jepang, pun peralihan Jepang. Ah wis dikontrol Jepang kuwi ya. Tapi Jepang urung dudupi nang Indonesia. Lah kuwi terus tahun 36 mulai Jepang ndek kapale. Lah kuwi niku pesawat nggih berarti pesawat terbang ngoten niku. Oh. Tapi paling titik ya kuwi selawe. Selawe pesawat. Selawe pesawat. Cukup cek ngono. Lah kuwi pokoke pendapat-pendapat iki. Lah akhire yo ngono terus bandeng nang Allah cilik-cilik ngene iki. Akhirnya malih purun nyelondong ya, malih purun ngepi. Doh, terus tahun 36 mulai dah, terus akhirnya mulai tahun 37 Jepang wis mulai perang ke Indonesia. Berarti Jepang musuh London. Musuh London. Tapi Jawa kurang ngerti. Kurang ngerti tatane perang yo ora ngerti, gamane yo ora gablek. Jaman semono kuwi. Lah sakjane yo iki tersandire. Jepang jadi sine. Indonesia kuwi. Iki mulai tahun 2008 iki mung Jepang iki sine Indonesia. Nah, terus kuwi dom jumong Jepang. Kuwi munggah di rokok meneh. Malah soro bae. Soro. Corone lek sing sekolah ya meh-meh padha karo penjajah kuwi, tapi enek tingkate. Tingkate iki mang cah sekolah kuwi dibelajari carane baris-baris kuwi utawa dibelajari berani, ngono lho. Berarti dibelajari dados militer ngoten iki kok nggih. Heeh, tapi cilangkane ya kuwi. Dadi arep mangan sego jagung nyolong awake dhewe nandur kuwi ora wenang ngunduh wenange nandur mergo polisi desa ngene karo gumpicoke kuwi mah di laporan yang Jepang mulai laporan yang Jepang engko wayah jam 8 sore sirena wong kon ndelik kabeh engko ndelik kabeh bahan kuwi diusungi Jepang ya mlindung nek juglangan-juglangan ngono kuwi. Berarti pas no sirine nemuni tiang-tiang do ndelik teng joglang. Heeh, wis ora enak-enak nomah, dimar mati kabeh. Jenengan riyen ndelike teng pundi, Mbah? Aku ndelik kadang-kadang kuwi nek jlundangan kuwi kulone Pak Surateman gedul, Bu. Oh, nggih. Kuwi lho kuwi kan jlundangan dhisik. Dadi dhisik dek urung digarap wong-wong kuwi. Nggih, tiang kathah ndelik. Heeh, nek kono nglompok ya wis enake wong.
kadang-kadang tak terus kupicoke karo utusane Jepang wis kuwi sing duwe gabah yo gabah entek sing duwe jagung-jagunge yo entek dadi mangan kuwi mung sego gadung kuwi lho gadung sing mandemi niku nggih lha iya ta kulo anone apa wis jangane ares sing nom kuwi ares wis enak mereka ketiga ketigane kuwi kan sangang sasi ketiga sangang sasi wong preng kuwi sampai mati kok jadi cara open-open jaman-jamana ya dilongko wong mangan ya dilongko adek karo Jepang pada di rumusakne babat alas kidul kuwi alas pun tiba? Alas Niyama kuwi lho Niyama kan gawat sapa yang berburono kan kaya mati nih kuwi kan alas alase segera kidul ya 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 kuwi jadi karepe Jepang ini dilorobne jadi akeh sing mati kuwi jaman semono musan iku nggih terus barang wis kuwi wong-wong padha rumahsak kuwi mulai aku latihan carane sinendang ngono kuwi lho barang sinendang ya ini iki aku baris nek niki Tegalan nggih 88 lah pas langkah tegap ditelorong tawok ngono kuwi arepe ditelorong tawok ping 5 klek ping 5 dianggap lulus ngono ta nggih ping 3 bablas lha sak barisan kan 5 Jepange barisane 5 nggih dadi panane 5 larik ngene iki barang entuk ping 3 ngruwal plak wes bocah 88 kuwi diajar karo Jepang iki. Karo Jepang iki candak cek ngono sawat-sawane yang minggir ngono kuwi lho. Wi terus ditulungi palang merah koyo Yogya. Wi ngono bareng badhe sontek karo palang merah to ngono. Berarti jenengan nggih diuncane kalih Jepang. Ha iya kaya 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 dutek ngono candak cek sawatne candak cek sawatne. Wong Jepang iki kekuatane luar biasa. Jepang siji wong Jawa telu gelute kalah wong Jawa. Berarti hitungannya wong Jepang setunggal, wong Jawa tiga ngoten. Telu. Terus pertama aku pecahne gendul kuwi lho. Ya gendul-gendul gedhe kuwi lho. Nggih. Dikowar kaya mlocot kabeh sirahi cah 88 kuwi. Terus bareng ngono disuntiki karo palang merah kaya Jawa kuwi. Terus diobocong dalam wanen nono yang itu kumpetong senjata itu terus bunyi bos dong kan obo-obo baris berantar tau nge nge lo kabeh mubeng dong nge ayo sak jurunnya mubeng ini Jepang terus mbok suhu ini nge nopo-opo nah weh diunan weh terus berarti bocah petang puluh walu ini sing jogo Jepang pinten mbak? Yang telu yang tiga? Iya nge terus nah weh bareng kuno bareng wis mubeng ngono kae ta pancen tawa ha tu mubeng cah 88 nyunduk Jepang telu kuwi bareng diarang ngono terus jaman semono kempitane terus saiki Koramil ngono kuwi yeah. Kempitane nek Tegalan arang ngono terus sing katulung agung Jepange teko terus ke Kediri teko ke Surabaya teko bocah 88 dijuwe jeneng daratan gedhe ngene ono malah dilem bagus. Kancane dipateni men bagus. Ya kabeh didume roti. Bareng didume roti aku pikir aku anu curiga. Nggih. Anu eh. Piye Mas? Aja dume awake dhewe dipateni ngene iki lho. Sing golek wong-wong kae Jepang wis mlebu nyang anu tempite awake dhewe mbele ayu. Iki terus akhire bareng wong-wong wis masuk nang anu jarane saiki masuk nang Koramil ngene ta. Kene mblowu ayu. Dadi ndelik nek etane Tegalan iki petang wulan, Mbah. Patang wulan gawane mbleh. Mangane ya mangan tebu, cah 88. Dadi lek turu ki adu sikil. Engko lek pamane kene mujur ngidul, sing kono mujur ana. Punya cepatane waktu 10-10 jembel ngantemi sing apa kok endi sing marang ngono kok
Dudu kancane akeh matine wis mek ngono ae. Dadi wong cah 48 sumpah bareng mati. Niku tahun pinten, Mbah? Jenengan umur pinten pas niku? Ya kuwi wis anu no, hitungane wis mulai tahun 40 kuwi. Wis cacah wis jejer-jejer. Wih, jadi cara tebu no dikenek niki, ditempuk ne. Wih, jadi lek turu sing kene golek ana wong loro sing sing kono lek ana wong kidul loro. Dadi cepakne watu kuwi ya sekira awake dhewe ngantem iso mati mek ngono tok kuwi. Wis padha terus ndang ya. Heeh. Dadi ya tebune Mbah Sitin kuwi dientekne nek tengah padang ilang. Ya, tangan tak jerone patang sasi kuwi. Lho sebar kuwi golek enek Jepang kontrol anu Tegal-Tegal kuwi kan nandur mulai nandur kapas. Nggih. Ya kuwi ndak tapi tuan ngono nggoyu ha ha ha. Sawure lemah utawa Lombok. Wes ngorban sawure plak pateni. Gumontore dibong, ngono enek urusan kuwi. Jadi aku kuwi bener ora prajurit e utangku nyawa karo Jepang ya akeh karo sak kanca kuwi. Nggih. Ha kuwi ngelinge dicukur ngangge gendul kuwi lho. Sangke dendame, Mbah. Ha kuwi bendina, ngono ya ora enek urusan. Berarti ben dinten pas 40 dinten iku jenengan mateni cu yang Jepang. Heeh, karo kanca kuwi cah 48 kuwi. Pokoke engko ndi sing petuk dhisik ngono. Dadi dhisik ora kok grombole ya mek daloro, datelu. Ngono engko padha suwet ngono kuwi ta. Engko suwet ngono anak sing metu. Ngono kuwi. Heeh. Mboten sedak-sedak mbubuti suket nek kapasan ngono kuwi. Kan wis ora enak urusan pisan. Nggih, nggih. Dipendem nek etane Tegalan iki Jepang iki ya akeh. Jepang kuwi dadi ruwe kapas iki ya mulai tekane Jepang kuwi. Tren jenengan pas diulang Jepang niku hitungane Jepang tasih apal, Mbah? Gak pati apal aku jan. Tren kan kados ini ngoten lho. Ah ya mek ini samsi rek ngono kuwi. Nggih. Helinge sak teruse wong hitungane Jepang ya padha karo hitungane 30 kok. Dadi sak teruse gak eling aku. Mergo ya kuwi sekolahe kaya ngono kuwi. Dadi sekolahe sik dene kereng. Dadi terus petang nuler, terus baris, terus didu, mamane kene. Selosari didu karo kandhat. Apa kuwi kasti? Golek bar kasti terus gelut. Dikan gelut ndang ya. Ngono kuwi dina-dina golek lebar ngono terus petan uler ngono kuwi. Petan uler niku pripun? Uler e. Uler e wis nek jaman semono, jaman Jepang kuwi cara wong gila uler no mati akal. Omah ngene iki wis uler karoan kae. Niku uler apa, Mbah? Uler napa? Ya wis uler ireng anu grungut-grungut ngono kuwi ya. Didamel napa kalih Jepang? Napa dipetani di buat di karepe kon mateni lho tapi saking ngokae kan nandur jarak. Nggih. Jarak kuwi dadi sing ngopeni ya ta sekolah kuwi. Apa sekolah pinteran ora ya mek sekolahe wani kuwi. Wong turut omah ngene iki uler tok. Ya pekacake gak nyang turun mek ngono ae. Nggih. Niku anargi wit napa Mbah Rian, Mbah? Wit jarak. Gawanane Jepang niku nggih. Heeh, oh, jarak-jarak kuwi lho. Lah jarake ya dingge uli kan paling nomor 1. Damel biogas. Heeh, jarak kepiar kuwi lho. Nggih, nggih. Kuwi, teko sprene jarak kepiar iki kan sing paling nomor 1 to, nyang mesin napa ae. Kuwi. Terus kuwi pas terus mulai kae terus mulai tahun 65 wis dicekel Pak Karno kuwi Jepang wis anu nyerah terus Narosima iki kan dibom atom karo Amerika kuwi Hiroshima niku Bang. Heeh Narosima terus Jepang atungane wis nyerah kuwi
Terus sabare nyerah kuwi etungane dhisik bab agama. Agama ki mulai penjajah Londo ki ora darani kok iki cara Islam NU ora enek. Ya mek wong putihan karo wong abangan mung ngono kuwi. Lek putih napa, lek abang napa, Mbah? Ha, lek wong putih ki ya wong sing lakoni sembahyang limang wektu kuwi. Lek wong abangan ya jumlahe ngene-ngene wong rucah-rucah ngono kuwi. Kadang sembahyang kadang mboten. Heeh. Ya ngono ya enake wong abangan karo wong putihan. Tapi ya rukun ora kaya saiki. Nggih, nggih. Mereka saiki kan akeh partai lek biyen ra enak. Aku terus aku kan didikane nek Hizbula. Hizbula kuwi dik dipimpin dene Sultan Jaril. Kuwi mulai enake agama disebut agama Islam, ora enak wong putihan karo wong abangan ngono gak. Jadi kuwi mulai digenahne enake kuwi putihane jane iki agama Islam. No. Nah, waktu aku apa kuwi nek Hizbula kuwi kuwi sak kanca. Lah akhire karo Sultan Jaril kuwi dianggap agama Islam sak Indonesia 95%. Nah, terus akhire arep ngedekne negara Islam. Terus sak jumlahku mah mereka ngelingi ojone saiki sak Indonesia lho agek sak jerone desa iki pahame gak podo apa arepe kukut ngene dah aku we terus akhirnya itu anu Hizbula pecah dadi loro terus akhirnya aku naik sukarelawan terus naik mulai perang saudara sepisanan kuwi mulai perang saudara sepisanan kuwi mulai saka Karmundakar anak agung gede agung terus kuwi mulai perang saudara sepisanan kuwi cek tahun 48 ya terus bar kuwi rene aku sekolahku yo gak lulus. Aku arep nerusne nek angkatan ora wani. Mergo ijazahmu ndi Mas? Aku ora nduwe ijazah mas sekolah ora lulus aku iki ngono ta. Piye lho terusan wong sing dindel sampean ngono. Lah piye aku pirantine kurang cukup kok aku iki. Berarti jenengan Rin nggih dados andalane rencang-rencang ngoten Pak nggih. Heeh. Paling kendel ya paling sembrono ngono kaya aku ki. Lah takone kendelku gak umum jaman semono. Lah bareng wis ngono terus akhire bareng wis pecah dadi loro enek perang saudara pisanan terus timbule Pesindo Militar. Bareng Pesindo Militar timbul ping pindo musa negara ilang ne urung jeneng PKI. Okay. Pesindo ngeta. Heeh, cek Pesindo. Terus mulai Pesindo Madiun. Madiun terus enake Prestia Madiun tahun 48 kuwi mang aku dijak rono. Dijak teng Madiun, Pak. Karo kanca-kanca kuwi melok berjuang. Jadi zaman semono kuwi Prestia Madiun kuwi perange kaya wayang. Sejenis senjatae perange karo wayang ngono kuwi. Jadi ya adu arep bacoan adu arep ngono kuwi. Kuwi yang akhirnya banyak yang musuh negara akhirnya ya orang kangge sepasar pak. Sentelas Madiun. Ano Prestia Madiun kuwi no. Kuwi tapi wis kuwi jeneng anu wis jeneng PKI. Nggih. Barang wis mungo terus tahun 49 kuwi tentrem aku mulai dimong kuwi mulai dimong Pak Darso terus Romo Raden Sujono Prawiro Sudarso kuwi guru ngelmu oh nggih ingkang teng Madiun nggih ilmu sejati kuwi aku mulai kuwi terus bar
bar aku dimong anu mbah anu kuwi terus aku tahun 50 nopo panggilan karo Pak Karno sing tau Tanah Merah berjuang lek iso masuk maneh ngono to nggih ning aku ngenyangi asrama rong tahun ini mulai perang sepisanan perang saudara Sumatera Tengah kuwi lho nggih jaman rong tahun kuwi mang sak jerone 18 sasi kuwi mang roh rasane wetenge roh rasane panganane pakanan ulah sak mene-mene kene krai niku nggih lah iya to pakanan wae kuwi lho timun kapan ngombe ora wani nyang sumber petuk oyot tugel tel disuwekne godhong tadi berarti niku pas napa pemberontakan nih Senes kuwi terus aku gak terus kuwi bareng ngono sak jerone ngalih rong tahun kuwi aku minggat ke omah kuwi lha aku minggat e asline ne tukaran karo Made Baru kuwi aku kuwi ora kurang ngalah kok dik anu aku digepuki nganggo wit ninjo ngono kuwi terus aku budal lunga kuwi mang aku senajan mati aja sampe roh keluargaku ngoten nggih nekat ngoten nggih nekat terus petuan kancaku bener-bener aris anake wedono ngadi luweh iki lha wis sampean nyandi masen wis mbuh sak paran-paran lah sampean lah aku ya semono gelo kok iso ngono ya kuwi terus sejarahe padha wis saiki ngene Mas mati urip saiki terus petuan jenenge Karno pulih kuwi sejarahe ya padha dadi wong telu terus nah wong leteh jenenge Parman tah loro kuwi saiki sing cek nek Kalimantan kuwi cek Sugeng kuwi nggih nggih berarti jenengan minggat niku terus petuk rencang-rencangin jenengan wis kuwi terus melok perjuang nah mulai londo kedua kuwi tapi aku ya ora resmi nggih tambah yo mek ikut-ikutan tok kuwi di bawah nganu nggih undercover Bisa aku nih, panjang aku sekolah aku gak lulus ngono kuwi. Amargi mboten lulus sekolah kok. Lah aku isane nulis barang saiki iki sing marahi ya jenenge Aris anake Pak Wedono sepuh kuwi. Ngene lho Mas anggere sore ngene Mas ya. Kuwi. Terus bar kuwi bar ngayahi perjuang kuwi terus bodho pisah dhewe-dhewe terus mbuh parane. Kudung kumurate wong tua kula wadem tekenke murate wong tua kula anak aku njaluk slamet jamu bang sik ku serinane semene slamet sik dibrena do arepe iki gak nyenggol jenengan dibedil la iya ta aku percaya kowe aku dikono wong mong iki dimate mbake den dimatku yo kuwi. Tapi ya kuwi lek banyak jaman semono tak omongne cilokane kawula cileke wis luar biasa. Jepang niku lek kula riyen diaturi Mbah Pingah niku ndamel goni barang niku nganu. Lah iya kuwi gawe goni kuwi kan ya anu jaman Jepang kuwi. Mergo sak eneke kain Jepang pabrik kain niku ora enak. Nggih. Pabrik kain. Ya mulane jaman semono eyat-eyot apa leh ngarani eyat-eyot bocah cilik digendong oyot ne jadi oyot anu kuwi lho klontokan karet kuwi lho ditutuki damel gendong heeh sorone kelimat emang Jepang lho nggih berarti riyen jenengan nggih menangi damel nama klambi goni niku Mbak piye wis sak waleh ya sak jerone petang tahun setengah kuwi sekolahe mulai mlocot iki enak tapi wis aku wis metu kok sekolah anak kuwi mlocot kepanasan mergo heeh lah goni sing serat nanas kuwi kan kuwi aku karo Jepang kuwi di anu ditokne kaen ora enak blas wis kuwi kados ngoten niku lha dadi lek wektu kuwi ya kuwi ta lek jaman Jepang
wong kuwi mang arepe mangan kulupan kuwe, kulupan opo? Soale kuwi tenanek sing urip. Ketigone sangang sasi. Jadi sego ya sego gadung kuwi. Okay. Aku demen-demen roh sepisanane nangis aku. Beh, kok ngene? Kate obat ora enak, dokter ora enak. Mulai londo jaman dimong londo kunang, Indonesia sing kene lho daerah nggone dhewe iki. Dokter ora enak. Enake dokter mek dokter gudik karo dokter bubul. Kaya ngono kuwi lho. Dokter kulit ngoten kuwi. Heeh. Jadi gudik, jadi wong gudik kan 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 gatel tau. Ya enake kuwi karo bubule dikel loro-loro pentung. Ngono kuwi. Kuwi enake dokter ngono kuwi. Nggih, bali-bali bali malah teng jaman londo, Mbah. Riyen kan ature wonten sepur niku, sepur napa? Lek ngarani sepur wuk nggih. Ya iya, lah kuwi kan ndak tak omongne sing nguasane kan Tuan Solomonson. Kuwi mulai tebu. Galuan sampai tengahnya berlumbu ini pabriknya kan Ngadirejo Ngadirejo yang menguasani anu kuwi Tuan Hirman kuwi jadi rajane memang kan Tuan Hirman mereka aku roh lek ngeran rajane kuwi Tuan Hirman ini karo bapak kuwi lek jago kan kok luwih akrab jane apa tunggal guru apa piye bapak jenengan heeh soalnya Tuan Hirman kuwi dimen kuwi mumbul dil teblak ya orang apa-apa ya okay. Memang aku dicuk Tuan Hirman ini kencet Jawa apa Londo? Londo, iya Tuan Hirman ini karo bapak kok aku yang gumun lah, ini aku malah penasaran Mbah kali ceritanya bapak yang jenengan Rian pripun nanti diceritain apa kali bapak yang jenengan lah, bapak kuwi kan ini bapak ki dadi mulai benih. Nah, bapak kan asli Kaponorogo. Yeah. Ya, asli Kaponorogo dijak karo Mbah Wedok kuwi, pokoke dijak omah nek kene lah ngono. Wong tekane kene critane sik cilik. Terus akhirnya dong dewasa, kuwi terus bapak kuwi mulai duweni genjet anu suwito yang Rongga Wasito Mentaram. Oh nggih, sing mboten ate klamben niku. Ya iya. Kadang wi suwita nyang rono. Dadi bapak kuwi terus kedunungan Aji Gineng, kedunungan Sepiangin. Dadi selawase bapak ki urip nek desa kene iki ora pernah numpak kendaraan. Wong aku tuku sepeda anyar kuwi mek ditumpangi sikil ngene iki tak lho urung sampe mancal iki wis petal dhewe-dhewe ya. Brodol bae punan. Heh? Pun brodol. Heeh. Kuwi. Lah kuwi terus mati barun tuku dokar anyar. Anyar cek andange cek tumpangi sikil tak lho urung ngono. Ngomong merotoli dewi-dewi ya buatan nesu-nesu Mak Dibadu eh? Buatan nesu-nesu lah nesu piye karo pak ya loh, berarti jenengan kali Pak Barun itu nganu ya sedere ya anu mas yang jenengan aku kan masku tuh gila gila ceritanya ngomong gue mereka sing lulus kuwi aku diceritani tunggale guru kuwi Pak Sutorjo Galuan kuwi. Wong yeah. Bapakmu sing paling lulus dhewe. Asmane Pak sinten, Pak? Heh? Asmane Pak sinten bapak jenengan? Matrejo. Pak Matrejo. Heeh. Lek cilikane cilikane Katiman. Dadi wiwit Kaponorogo kuwi kan karan Katiman. Yeah. Dong wis nek daerah kene iki. Terus wis omah-omah kuwi. Kene Matrejo kuwi. Lek Saipiangin niku damel pripun, Mbah, ilmune niku? Heh? Saipiangin niku damel pripun? Kan oh, bapak jenengan wau saking Mataram. Heeh. Kagungan ilmu napa, Pak, Mbah? Aji Gineng. Aji Gineng terus kalih Saipiangin. Heeh. Pripun niku critane, Rin? Lek Aji Gineng ku meng sekabehe kewan bapak kuwi iso ngomong.
Besok lah. Okay. Besok lah pemain sudah jadi tua, kepisan-pisan menjangrokmu dewe. Berarti lek tase nopo anak ibu ambak buat tenang sal gitu malah. Maul lah. Bagaku kui kira terus nih, jangan semuanya aku ngayai melok perjuang guru kui. Aku terus petuan jam Sunan Kalijogo kalian bawa rotang ger. Niku petuane teng goib napa teng asli, Mbak? Asli. Teko sprene pangga. Niku berarti nganune nggih, napa goib ngoten nggih? Ya nyatane yo wujud aku sampean ngene iki. Wujud nggih. Wujud. Pripun niku critane pripun? Barang wis ngono kuwi terus ngene. Aku kan jawabku ngono ya kuwi. Ya cukup kendel mereka ya tak omong nek aku mati aja sampai roh keluarga ku terus di HP ya dong dalam pikiranmu kok ngono tapi saya kabeh pikir aku ku di ojo niku sing Jeng Sunan Kalijogo aja ngono wong apa dhewe kan titahe sing gawe urip lha kok tujuanmu mati aja sampai roh keluarga ku kleru kuwi. Kudu semuanya nyokah kakak-kakak aku duduk nih saya kembali sama naik jimat gue ngayai perang iya pun gue mau coba bismillah ya orang bismillah irohmanirohim bismillah iya gue wacanan pengtelu tanpa nafas iya tak genah nih genah yang ini loh doang. Bis kimang teguh, miliki menuput, orang nongpopo. Ngerti? Unggit, ampun. Wih, terlalu nyebuto. Kudungku murati wong tua kurang wadem, tekanke murati wong tua kurang. Aku njaluk selamat sama Bapak Mesir. Aku serinani semuanya selamat. Di brena tuh harap ike gak nyenggol. Jenengan di bedil? Lah iya dah. Aku percaya wih. Aku tekan wong mong iki dimate mbake den dimaku yo kuwi. Mulane lek enek wong wani karo wong tuane kuwi mung kleru. Mergo dimat sing paling ampuh kuwi lek aku kok nek ngono kuwi nyatane ndak tindakne aku yo selamat. Nggih. Yeah. Jadi nyebut dia yang dong, kan mau jadi semelah pemteru tanpa nafas, kan nyebut kudungnya murah tegong tua kuatan, tegane murah tegong tua kuranang. Aku jalur selama jam muka musikku jadi nanya cuma ini selama se. Lo nyata nih wong di brand, brand mau memak terang terang peluru pelurunya enggak leoral. Ini pas tempun tiba di brand ini. Gue nak cuma berapa nggak? Pas jenengan tumut berjuang teng Sumatera Tengah riyo. Lek Pak Karno pripun? Lek Pak Karno kuwi dadi mulai anu kuwi enake margen sepisanan. Jadi pangkat tak ugemi teko sprene iki kan kuwi. Sing tak ugemi kaya Pak Karno kuwi aku kan dididik saka Marxisme. Jadi ijik apa ngarane banteng sepisanan. Wi dididik dikenah-kenah ne. Jadi mulono cara aku nglakoni aja sampai kancaku korban, korban oleh aku. Berjuang mulai ngrebut nyegut negara wi lho. Nggih. Okay. Lan kuwi. Kuwi terus tak ugemi teko sprene kuwi. Bareng muncrah partai-partai, kuwi rung enek pen nikene rung enek pinan mek aku tak jaman semono. Aku urung wani omong wi. Terus akhirnya aku terus dolan-dolan, terus ke petuan Blitar, terus petuan Kediri. Sesuk omong-omongan terus iso jangkep. Terus kene mulai enake jenenge Kang Dasiran, terus jenenge Kang Juremi, jenenge Yaisen, terus Pak Parsangi, terus Pak Deran. Terus ceritane teng pas jenengan tumut berjuang teng Sumatera niku wau pripun Mbah ceritane? Kan mau dereng jenengan critakaken. Heh. Pas jenengan tumut berjuang teng Sumatera wau lho. Kuwi etungane wis
perangnya mulai Darul Islam sepisanan teko sebrene iki panggah ngono kuwi melek arepnya ke negoro ngono lho kan wis ora wajib to iya ora wajib mergo apa ora ngelingi hitungane tumbale Syekh Siti Jenar tumbale Syekh Subagir iki kan wis entek taun 2000 kae. Jadi kita melangkah pirang tahun. Lho kok cik mobil. Mesti ini kudunya banyaknya lerem. Cukup dia menembah yang sehingga urip. Banyaknya mek ngunuh kuwi. Ini rene gandeng karo. Jadi keyakinan gandeng karo partai. Tapi tampilan partai marai orang tentrem ini kini-kini. Mereka aku dewe ngelakoni pirang-pirang bab, pirang-pirang bab. Loh, deng-deng lah gugane politik panjang jamo. Mereka lalu enak itu dua wong tua. Nalika aku rung ngerti belas kaya. Cim besok enak anu lho leh, nopo mbah. Enak lakon kembang enceng-enceng, kembangnya suruh dadu. Lah kok ngoten pripun? Saiki renteng-renteng besok dadi satru. Lho kok ngoten to, kok ngoten? Kowe menangi. Nah, menangi tenan. Nggih. Nggih, leres. Sak urunge nek kapal nguru ya wis melingat. Le, nopo? Nopo Mbah? Aku ya duwe sekolah iki. Niku berarti Mbah jenengane Kang Cerios niku eyang jenengan. Heeh. Besok enek motor iso iber. Mbah mila to. Heeh ngono. Wah, nek kapal udara kapal londo ndek gede ngene. Eh wong nipo nangi. Wedi, Mbah. Wedi. Lah orang. Lek wong tuwa iki no nek crito ki panggah enek. Enek maknane. Nggih. Nganu mboten mboten asal crito ngoten. Iya ya kuwi dendang wis. Cek nyangka zaman merdeka kuwi terus enak gulungan-gulungan sing teko sebrene iki mengko malah saya akeh ora saya surut gila nggih okay. Lah iki mesti iki lakon iki mek karek wong becik ketipe wong ala ketara sak beja-bejane wong sing bandingane duwe beti nemu lan ora duwe nemu sing ora duwe nemu blaya blayu patine sanggon-nggon sing duwe nemu anane mesem guyu mergo roh sejarahe bila iki saiki pomane arep nyangi apa agama apa monggo dinyangi sing tenan aja tapilan politik marai ngedone dulur ngrusakne tatanane mergo ngene iki. Mereka kaya yang politik, okay. Politik butuh ngadu domba, iya. Lalu dipikir semula ya, sejarah Islam. Islam nalika Kanjeng Nabi ke apa enak tau? Islam NU, Islam Muhammadiyah, wakitnya orang enak. Enak yang mau Islam. Iki loh, kowe bener roh. Bener lan luput, bener roh dosa lan urane, bener roh swarga lan urane. Iki lek dijujurne ngono, wong-wong ya gelo. Nggih, leres. Nah, kira mlana teko sebrene karepe timbang panggah, lah arepe milik nyekel negoro. Nggih. Lah kula diterusne pandangane padine bundere kene kaya Mbah Ageng sak penunggalan ya sangka seh-seh kuwi. Pas jamane Pak Dirman niku jenengan temu ndi? Pak Jenderal Sudirman to. Oh Jenderal Sudirman aku jenenge sebelah kuwi. Kuwi paling tegen bang jenderal paling apik dhewe jane. Lek niku jenengan semeret ceritane mboten? Yo mek kadang kala
mereka orang nek sambunge. Neng lek didikane sambung. Maksudnya didik. Didikane mulai kuwi, mulai kabeh aku nek sukarelawan ni didikane Jenderal Sudirano, Jenderal Sudirman, pamane ngadepi opo ae aja sampai mundur semilipun meter. Kuwi didikane Jenderal Sudirman. Terus tahun sudah gangsal jenengan temu ni mah? Sudah oleh mu aku nak rumah aku tenang nak rumah aku kak. Anu orangnya dindi ya. Niku pas. Tahun aku tahun sudah lima nak rumah kan terkaru wong wong ni kon mimpin nak desa kene ki. Jadi cerawanus kon ngergem sak jerone desa iki. Ken jangkung ngoten nggih. Heeh. Terus akhirnya tak tegal, aku gak melek matanya wong, aku ngono. Aku melekku supaya kancaku ki iso selamat. Terus akhirnya, enak wong sing liat iso, bodar nyari ini, harus nyanti ya aku ngono. Ya, harapnya yang bisa nyapu, ngarit gak oleh. Lek aku ki adek omah gotong royong sama dine. Nelek peraturan omah kan gotong royong gak iso. Disamu aturan dhewe, disaku tak aturi dhewe ya gimana. Berarti pas tahun 65 niku mau jenengan malah melindungi seluruh desa ya. Walaupun teng daleme desa niku wonten PKI mboten jenengan pateni ngono ya. Enggak, aku gak mau. Foto-foto nopo tiang Indonesia ini pada saat ini kurang pernah aku foto ini kok sampai nuduh atau nyetak jiwit ini enggak pernah oke, okay. Lekali Jepang lost ini si Jewe oke, terjajah lekali bangsa ini Jewe mana-mana oke berarti nem-nemannya jenengan Rian tumuk ya bukan lagi nopo berjuang lakon wis perih kayak diomongnya diceritanya itu semuanya kemput diceritanya saya ini semuanya kemput baru gue terus aku kunangan Komandan Koramil baru ngomong baru Duki aku didek nih Ketua Parmusri dan lagi Ketua Parmusri pada ruang Masumi dah gue bareng didek nih jarak sepasar memanggil Panglima Kediri Kediri panglimane Pak Widayat Kesumo isi gunung naik Kediri panggil jam 10.00 kae teko aku Wadan Gunawan Mantri Polisi Surojo terus Kepala Polisi Hanu Suradi kuwi wong papat kuwi barang ya ini iki kawet isuk ya ini iki terus aku nulis jam orang langsung berapat aku di tekono orang di kapan-kapan dia menterang orang melanggar pistol berarti jenis ditodong pistol kan? Terus aku katuk coba Pak saya ingin tahu saya sudah menanti pemanggilan Bapak suatu panglima jam 8 pagi supaya berhadapan sekarang sudah menetapi panggilan tapi kenapa dibiarkan seperti bekakas saking saya ini manusia bukan bekakas woi wopak woi jodh kudut biar aja leput pak mau leput woi sepong tau woi Madan Gunawan pala polisi kan mantri polisi ini woi serang diketek ya udah kan coba saya ingin tahu orang pandangnya membarakan Musa dan bangsa dan negara apa membarakan partai kalau membarakan partai sekarang juga kita bunuh pistol ini kato ini ini kacau orang setelah ini orang-orang harus gak muni tangga aku yang muni alah orang bodoh jago ya aku harus saya memberikan usaha dan negara Pak tidak memberikan partai kok sekarang bisa masuk ke masuk ini tak sejarahnya dari sejarah
Komandan Koramil Partomoro itu piwe. Ada ngono terus akhirnya terus di karo Pak Widar Kesuma dilangani telung dino sekarang juga harus lepas. Kalau ndak lepas kita bunuh sendiri. Mulai kodaro mrepes milih. Aku baten kan, untung orang dicek ini kan, untung. No, itu sebenar. Mulai orang kita kandalan nih, ante nih, kecamatannya butuh kembali intik, dan dipakai dan dipanggil dewa, butuh randi ketek. Aku tuh kecamatan, wes aiki ini, orang bapak terasa mulai, aku mana, lalu terus biar karmu. Eh, anu ngajaknya penglepasan Pak Ten itu saya kita bubui we ngetek wong papat iki cukup ra cukup jaman lho kok iso ana kok beban aku karek gelem karo ora lek ra gelem aku balik nyampang lima aku ngene terus yo wis ngene wis saiki cukup ora jaman dari kuwi aku mulai. Lah niku pripun mbah ceritane pas jamane Pak Harto niku? Heh? Pas jamane Pak Harto niku pripun ceritane? Lek jamane Pak Harto kuwi jane ngono lek disensir lho. Nggih. Okay. Disensir lho tapi ora nyamae di wong tuwa cilik. Jane karo Pak Harto iku. Pak Harto kuwi disumpah karo Pak Karno kuwi kok ngantasi G30S. Pak Karno ora nyumpah nyerahne kekuasaan nang Pak Harto. Nggih. Okay. SP 11 bilo yes. Neng karo Pak Harto dibalik kekuasaan duit diserahne nyang Pak Harto dan umum jadi banyak lakon semua jadi terus kaya terus mulai tahun 76 aku urusi Jendera Poniman karo Jendera Suroso kaya arepe pelak. Aku tekan ana opo. Pak perjuangan sama nulusi mana? Oga. Niku temel niku nggih ngurusi veteran-veteran niku. Ah, dan entuk pensiunan. Zaman dero gelem ngurusi paling gede dhewe sak Indonesia ini. Emoh aku. Berkaka karo sakaren jeng Sunan Kali karo Mbah Kali Tengger, aja milik ngono kuwi jong kenawe tuwek. Lek teng Sumatera niku apa lho Mbah? Kula napa penasaran jenengan teng napa mawon teng mriku terus perange kali sinten napa? Majahi sinten ngoten. Perange kok dalu sangga dalu. Oh nggih. Yes. Lah kuwi sejarahe kan ngene, nalika aku sepedhoan karo Jeneng Sunan Kali iki aku kan bar kelimpung. Pripun kelimpung? Maksudnya kelimpung aku karo ijen, ya. Ijen iki aku wis dipangkel salib kae. Tak pikir wis mati aku metu kuwi, tak pikir mati. Wong aku jejeni kodhok urip padahal urip. Wis aku kene yo. Bangsaku kok teko semono dibae. Ah, lha barang iki diprang iki dirantai iki dirantai iki dirantai. Wis ra iso anu. Terus kuwi terus akhire kenceng tunang kali iki nek dhuwur kuber. Susah tuh. Dan gadai anak buah ternyata ini peripun udar udar itu cepat diwi-diwi jadi rantai itu harus pedot diwi-diwi terus barangnya semua terus kelingan aku iya zaman lu sih ngijik nanti ya gue misalnya ngalah ini ngeruti oke loro terus enak iki loro. Wong ditek nek kene dirantai kok iki ra dirampas ngene lho. Iki kan yo bejane ta. Iki ra gedruk ngene modal iki ra gedruk ngene modal. Terus iki tangan-tangan tepat. Iki weteng loro. Iki megagah weteng loro. Kuwi dadi terus akhire kono-kono mantuk priyane tak saul. Nyawa sudah entah nijen ini barang wisbar kuwi
kaya ngono. Lah pripun? Lah mbok terus-terusne kaya ngono kuwi musuh murane. Wes marang ngono nggih. Wes iki tak ngalah kono. Nanti kok ngono entuk aplosan. Aplosane rum teko. Bapak teko, tetep ayo mantuk. Wes terus ora ana urusan apa-apa. Ya demaku ilang karo negara. Konangane yo sewidak pitu mulai Pak Harto kuwi. Berarti jenengan teng Sumatera niku tahun pinten? Ya, hitungannya di tahun 56 no. 56 ya? Iya aku ya dituturi kuwi wis, lah muka yang ngomong wis saya ya musuhmu yang teh no ngono wis tutu musuhmu nah lah berpripun ya wis darah nintek musuhmu ya wis, wis kututan aku untuk aprosan, aprosan mau ni cara tekong no wayai di jam telu empat tekong kita elong, terus yang tekong berempat, berempat. Aku rale awak muda di jagungan negara yang mulai janda tekong ber. Tak omah rum boleh berumah, cik menanteng nak latar. Terus kalau boleh memang di kerjok banyu, baru di kerjok banyu tengtalu nak diperulat, wilam berumah. Karena wilam berumah, terus aku sungkem maro wong tua kuwi. Kalau sudah itu, apa pak hebat sembah terus. Tunggah ya tak dilat ni wanengan tak seneng bon aku, wi, hari aku ngono miris, bapa adem boi menang ngono kui, kadang menang terus tekan, kui kok ison di trap silo kau yang ngono kui sompo si marai, terus aku mantor, menikah sanggeng jengsunan kali cukup, lah jauh selang ngono, ngono. Ya wis kuwi gugunan selawase urip. Nah. Nggih. Wis aku ora oleh kowe arep rungon neh. Lek kowe rungon neh no padha nang kane pati uripe wong tuwa. Wis kuwi bar kuwi gak wani. Berarti bar niku namung pergerakan-pergerakan damel pokoke sekitar nggih niki. Dadi aku ngayahi 8 taun raruh rasane nyambut gawe nek omah iki. Jadi mulai 67, 66 sampai tekanan tahun 70-an. Wih, aku di pengalaman menguji negara tok. Tapi memang mulai ke diri sampai Blitar. Terus akhirnya dong kartikar-kartikar kaya aku rodok gelo. Lha kadang ana kartiker wong-wong lurah iki meger-meger ya iki lurah aku. Beh lha wong-wong kok ngono aku ngono. Terus aku arepe karo Kapten Kolel, Pak, nyapa? Tugas nyandi aku ngono. Amor aku kon mateni kowe piye aku lek ngene ngono. Bolak-balik ngono aku sing aku dewe patene dosa apa to ngono. Mereka lah nyeluk aku, orang tahu nyeluk jenengnya, tomah, jobiannya. Jawa cekak emang di. Biar aku gak enak. Kenapa? Jawa cekak. Jawa cekak. Kapten Golai, emang letaknya. Itu jadi lurah yang jauh. Harapnya aku jadi kami tuane. Si jeneng itu rakyat kuno sih butuh nyeluk. Aku supaya jadi pamong nek kuno, tapi rakyat kuno, tapi aku mau. Mereka aku semua. Aku pundak orang tak ada setipi setelah mana aku istrimu, aku budal ngayai perjuang selamat mulai selamat juga sih jalur aku memang jadi karena itu diurusi jendera, apa yang dimanggil jendera semua-semua aku mengurusi itu
sampean paling gede dhewe bahasa Indonesia. Itu tuh wajibku aku ingin. Aku wis terima kan monggo sombong dong. Aku dari desa kembali ke desa selamat ya wis kuwi. Oh aku yo ora melek dibayar negara, yo ora melek disandangi negara. Nggih. Ya ngono. Walingane jeneng Sunan Kali kok ngono. Nggih. Wong-wong kan ora piwanda teko sprene kuwi. Masya Allah maning ini aku susah roh-roh yo teko yo nyeneni. Jeneng Sunan. Heeh.